Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya amalan yang baik buat ibu yang sudah meninggal. Karena selama ibu hidup di dunia, saya belum bisa memberikan kebahagiaan kepadanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, izinkan saya turut berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga ibunda saudaraku akun Faisal Said diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan di alam kuburnya, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal-amal saleh beliau, dijadikan alam kuburnya bagian dari taman-taman surga yang dibentangkan oleh Allah, dan semoga kita semua dikumpulkan dalam kebaikan bersama beliau dan juga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu yang telah Allah janjikan. Selanjutnya, baik terkait dengan pertanyaan ini, saya juga berbahagia bahwa Masya Allah ada pertanyaan dari Anda seperti ini. Ini menunjukkan satu bagian yang tidak mudah didapati sebagai rasa cinta dari anak kepada orang tua. Karena tidak semua anak bisa memiliki perasaan semacam ini. Maka berbahagialah ketika tumbuh nilai-nilai itu, kecintaan kepada ibunda yang memang sangat dimuliakan dalam Al-Quran. Ya, seorang ibu Masya Allah berapa kali mendapatkan keutamaan dalam Al-Quran. Ya, seperti di Quran Surah ke-31 misalnya di ayat ke-14, Quran Surah ke-46 di ayat ke-15, bagaimana Allah melukiskan perjuangan seorang ibu sampai kita harus berbakti maksimal kepadanya. Kan sampai nanti puncaknya di Quran Surah ke-17 ayat 23 ketika Allah menetapkan kita harus berbakti kepada Allah, setelah itu meletakkan bakti kepada kedua orang tua setelah pengabdian kita dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diutamakan lagi ibu disebutkan 3 kali dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat bertanya, "Man abar, kepada siapa saya mesti berbuat baik?" Maka Nabi menjawab, "Ummak, kepada ibumu." Qala thumma man, kemudian kepada siapa? Qala ummak, kepada ibumu. Qala thumma man, kemudian kepada siapa? Qala ummak, ibumu. Baru kemudian yang keempat disebut abak. Ya, bukan berarti dalam konteks ini ayah misalnya tidak punya prioritas, tidak, tapi ingin menunjukkan bagaimana keutamaan seorang ibu yang memiliki keistimewaan di hadapan Allah dan Rasulnya. Pun demikian, ayah pun nanti punya keutamaan dalam konteks yang terpisah. Dari sini, Nabi memberikan bagaimana isyarat kepada para sahabat, ya ridwanullah alaihim jami'an, untuk berbakti kepada ibundanya. Ya, dalam keadaan hidup misalnya, kalau Anda buka kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari, dikisahkan bagaimana seorang yang berjuang, sudah berangkat ke medan jihad, dilaporkan oleh kawannya, ya ibunya sedang menangis. Ya, karena belum bisa melepas kepergiannya pada saat itu, belum ketemu chemistry-nya. Ya, maka Nabi memanggil kemudian si anak muda ini, ya, dipanggil oleh Nabi, maka Nabi katakan kepadanya, "Idhab, ya, irji'a ila ummik," bermakna pergilah kembali, pulang kepada ibumu, buat dia tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Buat dia tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Ini para ulama mengomentari bagaimana kedudukan seorang ibu sampai jihad berbakti kepadanya dalam keadaan hidupnya, membahagiakannya, memuliakannya, ya itu diutamakan bahkan melebihi jihad dalam medan perang jika ada kemudian hal-hal yang menuntutnya secara syar'i. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramahullah wajah, ya, mengomentari statement Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan 3 kali ummak ummak ummak, ibumu ibumu ibumu. Maka dikomentari oleh beliau, karena ibu memiliki 3 keistimewaan yang tidak didapati oleh ayah. Yang pertama, ibu yang mengandung, ayah tidak mengandung. Yang kedua, ibu melahirkan, ayah tidak melahirkan. Yang ketiga, ibu menyusui, ayah tidak menyusui. Dengan 3 keutamaan ini, Nabi kemudian memberikan gambaran ibumu, ibumu, ibumu. Ada komentar yang lain bahwa ketika orang ini bertanya, maka peluang terbaiknya untuk berbakti ada kepada ibunya. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika didatangi oleh seseorang di masa beliau menjadi mufti, ya, "Aku punya persoalan, aku punya maksiat yang cukup tinggi, aku kerjakan, bagaimana cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala?" Ibnu Abbas kemudian berkata, "Apakah engkau masih punya ibu?" Ya, kata orang ini, "Ya, aku masih punya ibu." Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Pergilah engkau pulang, ya, kemudian layani ibumu, bahagiakan ibumu, ya, dan berbuat baiklah kepada ibumu." Orang ini bertanya, "Maka kenapa engkau berfatwa demikian?" Kan? Dia tidak menyuruh misalnya saya maksimalkan salatnya, maksimalkan misalnya sedekahnya, tapi yang diutamakan ke ibu. Karena kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Saya tidak melihat yang lebih utama untukmu saat ini kecuali yang itu." Inilah bagaimana kejeniusan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, karena memang dalam narasi-narasi ayat-ayat Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala, kedudukan
membahagiakan, berbakti kepada ibunda itu langsung ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah penghambaan kita kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Kepada kedua orang tua kita wajib berbuat baik, ditempatkan setelah penghambaan kepada Allah. Dan di antara kedua orang tua ini, ibu menempati posisi yang sangat tinggi. Wassaynal insana bi walidayhi hamalathu ummuh. Jadi ketika dua ini disebutkan, kata Allah di Quran surah 31 di ayat ke-14, dan kami wasiatkan kepada kedua ke seluruh anak-anak itu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Siapa di antara mereka kalau mau didahulukan? Ya hamalathu ummu, maka prioritaskan ibumu dulu, ya kan? Ayah juga kita hormati, ya, kita istimewakan, tapi ibu di sini dalam konteks kita ada pertanyaan, ibu mendapatkan kedudukan yang sangat luar biasa. Demikian di Quran surah ke-46 ayat 15. Nah, ini yang paling menarik dalam konteks kehidupan. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kita memaksimalkan, orang banyak berbuat baik, tapi tidak sedikit orang-orang yang bisa memaksimalkan itu setelah ibunya wafat. Dan Anda termasuk yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, keinginan dan azam untuk berbuat baik ibu walaupun telah wafat. Maka berbahagialah. Di antara caranya ada yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Muslim sampai dengan 9 lafaz. Saya sebutkan hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza matal insanu au idza matal abdu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang manusia yang biasa beraktivitas. Jadi insan itu, insan, kata insan disebutkan 65 kali dalam Al-Qur'an menunjuk pada term manusia dengan totalitas aktivitasnya. Jadi kalau terkait dengan nafsunya, tampilan fisikalnya disebut dengan bashar, 35 kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Jika terkait dengan sifat-sifat lembutnya, harmoninya yang berbeda dengan jin, ya, dari penampakan dan raibnya, itu disebut dengan al-ins. 18 kali ins dan jin dipasangkan dalam Al-Qur'an. Kemudian ada lagi menyebut sifat sosialnya an-nas, setidaknya 241 kali kurang lebih disebutkan dalam Al-Qur'an. Jika menyebut asal genetiknya disebut dengan Bani Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Nah, kalau disebutkan insan, al-insan, 65 kali disebutkan dalam Al-Quran, itu menunjuk kepada totalitas aktivitas. Jadi saat mulai bangun tidur, sampai tidur lagi. Nah, kata Nabi, idza matal insanu, jika manusia yang biasa beraktivitas, dari mulai bangun tidur, sampai tidur lagi, dari bangun sampai tidur lagi, kemudian meninggal, wafat. Ya, di kalimat pertama ini, pembuka hadis ini ingin memberikan kesan kepada kita bahwa mohon maaf sekali, sepadat-padat apapun kita beraktivitas, pada akhirnya meninggal juga. Pada akhirnya wafat juga. Karena itu pembuka hadis ini memberikan satu pengingat yang sangat penting kepada kita. Jangan lupa. Awas, jangan lalai bahwa satu saat kita akan pulang kepada Allah. Apa yang kemudian ingin dipertaruhkan di dunia ini sampai Anda lupa mengerjakan ibadah, berangkat gelap, pulang gelap, demi harta tidak seberapa yang kalau didapat kemudian meninggal juga belum tentu dipakai, sampai berselisih, sampai bertarung, sampai ada yang saling menyingkirkan, menyungkurkan, bahkan mohon maaf sekali menumpahkan darah, waliyadzubillah. Allah, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindunglah. Karena apapun yang Anda dapatkan saat di dunia, satu saat akan ditinggalkan. Jika bukan Anda meninggalkan dunia, maka dunia akan meninggalkan Anda. Satu saat kita akan wafat. Dan bila seorang manusia telah wafat yang biasanya beraktivitas, ya, in qata'a sa'iru 'amalihi, maka akan terputuslah semua aktivitasnya itu. Peluang dia mengumpulkan nilai-nilai kebaikan. Karena rumus kebaikan dalam Islam itu dengan konteks kehidupan akhirat yang telah kita selesaikan dunianya dan berpindah kepada dimensi lain, ya, barzakh kemudian akhirat, maka Al-Quran memberikan wawasan kepada kita, dan dengan wawasan ini kita diminta untuk mengumpulkan dan menyiapkan bekal terbaik. Ya, gambarannya kan seperti ini. Ini kan dunia, ya, yang saat ini kita sedang beraktivitas. Kemudian setelah itu kita pindah ke barzakh, pemisah. Ya. Kemudian akhirnya akhirat. Ini akhirah, ya. Ini yang terakhir. Akhirah. Ini dunia. Kemudian ini barzakh. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dan demikian di surat Ar-Rahman itu, ya. Nah, ini kan hakikat kehidupan kita di sini. Ini tujuan akhirnya. Ya, akhir kehidupan, karena itu disebut dengan akhirat. Sekarang kita ada di sini. Ya. Tempat beraktivitas sementara. Karena ini sifatnya sementara, sementara, maka semua yang ada di sini pun di sini, ya, sifatnya sementara. Ya, mohon maaf, usia kita, ah, ini sifatnya sementara, tidak abadi. Ya, hanya sementara saja. Dibatasi dengan apa yang disebut dengan ajal namanya. Ya kan?
Jadi begitu ajalnya tiba, maka selesailah kemudian usia kita. Ini batasan ini contohnya misalnya di Quran disebutkan di surah ke-7 Al-A'raf di ayat 34. Walikulli ummatin ajal, dan setiap umat itu bukan 1-2 orang, semua umat yang pernah beraktivitas di bumi mereka memiliki batas usia. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, jika telah tiba ajalnya maka tidak akan pernah bisa dimajukan atau dimundurkan. Pada saat itu berhenti, selesai, ya, berhenti dan selesai, akan didatangi oleh maut namanya, ya, maut. Di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka maut datang, ya, untuk sudah menerapkan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan batas ajal ini dan mengambil kembali untuk memindahkan kepada dimensi berikutnya. Yang bertugas membawa maut ini nanti ada bahkan satu malaikatnya khusus spesifik disebut dengan malakul maut, ya, di Quran surah ke-32. Di ayat yang ke-11, ya, paling kanan agak ke bawah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum, ya. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap yang hidup itu akan didatangi oleh malakul maut. Jadi ada malaikat khusus, ya, yang ditugasi untuk membawa maut. Maka kalau ini sudah tiba, maka selesai ajal. Nah, maka yang biasanya kita ini beraktivitas, aktif, bekerja dengan segala yang kita dapatkan dalam kehidupan dunia. Mohon maaf, bidangnya mungkin beragam, ya. Ada yang di kesehatan, kedokteran, medis, ada yang insinyur, ada yang di militer, tentara, ada yang Polri misalnya, ada yang di politisi, ya, di politik, jadi politisi misalnya, ada yang di pemerintahan, birokrat, ada yang ustadz, mengajar, dosen, guru dan sebagainya. Pada akhirnya sepanjang semua bernama makhluk, ya, dan spesifik manusia, pada akhirnya semua kegiatan itu akan tuntas, selesai, ya. Semua manusia yang beraktivitas tadi disebut dengan insan, al-insan, ya, ada surah ke-76 dalam Al-Quran, al-insan, ya. Kata Nabi, idza matal insan, jika semua manusia yang beraktivitas ini sudah tiba nih, sudah tiba ajalnya, ya, tiba maut, ya, maut itu sifatnya, keadaannya, mata itu kata kerjanya, mata yamutu mautan, ya, mata yamutu mautan, idza matal insan, jika tiba maut ini menjemput manusia, ya, sudah datang ajalnya, tiba maut dan menghentikan semua aktivitas yang pernah ia lakukan. Tadi saya katakan semua pembuka di hadis ini kalimatnya singkat padat, cuma dua kata, matal insan, tapi pesannya sangat dalam, memberikan kesan bahwa apapun yang kita banggakan pada hakikatnya akan selesai. Apapun yang kita tonjolkan dalam kehidupan pada hakikatnya akan selesai. Apakah harta benda yang kita tampilkan, apakah kedudukan yang kita tonjolkan dan sebagainya, semua akan tuntas, selesai dengan tibanya maut. Ya, karena sifatnya kehidupan kita di dunia ini sementara, maka usia pun sementara, bekalnya pun sementara. Silakan Anda kumpulkan sampai banyak bermewah-mewah misalnya, mohon maaf, kendaraan banyak yang mewah, pakaian mewah, pada akhirnya meninggal nggak dibawa. Ya, alam kubur itu tempatnya hanya setempat seukuran jasad kita saja. Nggak ada seukuran rumah Anda, seukuran mobil Anda untuk memasukkan semua aset Anda. Tidak, selesai kawan. Karena itu sering-sering merenung, sering-sering merenung. Pada akhirnya, apa sih yang mau dicapai di kehidupan dunia ini? Kalau kita memang akan bertindak. Dan setiap tempat yang disinggahi, fitrahnya membutuhkan bekal. Ya, Anda saja di dunia, saya sering katakan, dalam konteks kehidupan dunia saja, misal, saat ini saya ada di Bekasi misalnya, ya kan? Saya akan pergi di satu provinsi yang sama, ya. Misalnya ke Bandung lah, sama-sama Jawa Barat misalnya. Atau ke tetangga ke Jakarta misalnya, ya. Ini kita ke Jakarta saja yang jaraknya tidak terlampau jauh mesti punya bekal. Ke Bandung mesti punya bekal. Apatah kalau saya ingin ke Sumatera, kalau saya ingin ke Papua, atau saya ingin keluar Indonesia misalnya, pasti harus punya bekal. Mustahil berpindah tempat, ruang dan waktu tanpa bekal memadai yang kita bawa, itu mustahil. Ya. Nah, kalau dalam konteks keduniaan saja mesti punya bekal, maka bagaimana dengan dimensi yang berbeda? Dunianya kita tinggalkan. Ini kan kalau dari sini masih ke Malaysia, masih dunia, ya kan? Ke Amerika masih dunia. Ini sekarang kita meninggalkan dunia. Bahkan pengumuman disampaikan telah meninggal dunia. Artinya meninggalkan dunia, maka mutlak mesti punya bekal. Dan di dalam konteks keduniaan saja, bekalnya bisa beda. Saya pergi ke Arab, di Arab mungkin kulturnya beda, makanan pokoknya tidak sama, maka bekal yang dibawa pun akan menyesuaikan dengan itu. Sekarang kalau dalam konteks kehidupan dunia saja, bekal di satu tempat bisa berbeda, maka apalagi dengan dimensi yang berbeda.
mesti ada bekal untuk hadir ke sini. Ya. Di saat kita bawa ke sini, semua bekal dunia tanggal, yang dunia ini hilang. Ya, karena beda tempat. Sekali lagi, apa yang kita bawa di sini, kita bawa rupiah dari sini. Apakah akan laku dibawa di Amerika? Ya, laku misalnya dibawa di Kanada, laku dibawa di Jerman dan sebagainya. Belum tentu. Belum tentu, kita harus tukar dulu gitu kan? Atau barangkali belum berlaku misalnya dan seterusnya. Boleh jadi. Nah, sekarang kita akan pindah tempat, dimensi berbeda. Apa yang harus kita bawa? Apa yang harus kita siapkan di dunia ini? Ya, sehingga kita bisa bawa saat berpindah ke alam barzakh ini sebagai persiapan menuju akhirat. Ya. Maka tiada lain, rumusnya lanjutkan hadisnya, in qata'a sa'iru 'amalihi, maka terputus semua peluang amalnya. Ya, pertama amal. Nah, amal. Amal itu masih umum. Amalan itu masih umum, semua perbuatan manusia yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah disebut dengan amal namanya. Ya, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, jadi semua perbuatan kita dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi itu disebut dengan amal. Nah, ini kalau sudah meninggal, mata, datang maut, ya, terputus semua amal, aktivitas selesai. Ya. Ah, cuma diberikan kemudian gambaran kepada kita, ada amal ini yang saat dikerjakan itu dicatatkan punya nilai. Yang nilai ini menjadi bekal yang akan dibawa ke dimensi selanjutnya, ke ruang selanjutnya setelah kita wafat. Singkatnya dibawa ke alam barzakh, bahkan sebagai bekal di akhirat. Dan ini bisa kita siapkan saat di dunia. Ya. Apa nama amalnya? Ini yang disebut dengan amal salih. Ya. Jamaknya disebut dengan salihat. Amal salih, jamaknya apa? Salihat. Ya. Jadi amal, ini ada yang netral, umum, kan? Nah, ini amal yang saat dikerjakan punya nilai untuk dibawa pulang menghadap Allah dan dibawa bekalnya ke tempat dimensi berbeda di barzakh sampai dengan ke akhirat disebut dengan salih. Jamaknya disebut apa? Salihat, ya. Singkatnya, setiap perbuatan yang dinilai sebagai ibadah oleh syariat. Ya, jadi setiap perbuatan kalau kita kerjakan diniatkan sebagai ibadah, maka itu namanya amal saleh. Jelas ya? Baik, jamaknya disebut dengan apa? Salihat. Ya, muncul Quran surah ke-103 misalnya Allah firmankan, ya, di surat Al-Asr, wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat. Nih, ya, wal 'asr, demi waktu, momentum, ya, yang Allah berikan kepada setiap manusia untuk beraktivitas. Nih, dikasih kesempatan dari pagi, kan, bahkan dari bangun tidur sampai tidur lagi, silakan beraktivitas. Tapi kalau aktivitasnya cuma mengejar dunia saja, kata Al-Quran berpotensi rugi. Karena saat dia meninggalkan dunia, fakir, dia nggak punya bekal. Ya, ada di antara mereka yang cerdas. Mereka beraktivitas, mengerjakan dunia. Bahkan kaya dalam kehidupan dunianya. Kaya, mobil punya, kendaraan cukup baik, di rumah baik juga, Masya Allah. Tapi yang paling menarik, mereka juga punya persiapan-persiapan akhiratnya. Apa itu? Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Ya, kecuali orang-orang yang cerdas, mereka beriman, yakin. Yakin di antara keimanan mereka, selain iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, bahkan mereka pun yakin, iman tanpa ragu ada kehidupan setelah wafat. Ya, makanya rukun iman kan ada 6. Ya, rukun iman yang kelima kan apa? Iman pada hari akhir. Hari akhir itu implementasinya yakin kita akan meninggal, yakin akan dihisab. Karena kita yakin kita punya iman, kita siapkan. Itu cara memahaminya. Karena itu orang cerdas menyiapkan setelah wafatnya ada kehidupan. Anda yakin nggak? Kalau Anda nggak beriman, nggak usah komen. Tapi kalau Anda yakin Anda beriman, Anda siapkan. Keyakinan kita memberikan dorongan kepada kita untuk menyiapkan bekal setelah kita wafat. Apa yang mau kita siapkan? Allah saking rahmannya memberikan bocoran kepada kita, bimbingan kepada kita. Nih, siapkan bekal ini. Ini bekal yang cuma satu-satunya dibawa saat kita wafat. Apa itu? Wa'amilu salihat. Ini dia. Amal-amal saleh. Maka jadikan setiap bekal kegiatan kita itu menjadi amal saleh. Caranya bagaimana? Niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, niatkan karena Allah, lillah, bekerja karena Allah, merawat anak karena Allah, di rumah tangga karena Allah. Bahkan nanti implementasinya, Nabi SAW memberikan panduan dengan doa langsung. Makanya saya sering katakan dalam Islam, semua aktivitas itu punya doanya. Bangun tidur ada doanya, sampai mau tidur lagi ada doanya. Semua aktivitas kita. Tatkala kita pun belum memahami, sertakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au a'ta'. Setiap perbuatan baik yang tidak disertakan Bismillahirrahmanirrahim karena Allah, Bismillah saya kerjakan ini karena Allah. Ya, kalau Anda tidak sertakan itu, tidak niatkan karena Allah, fahuwa abtar au aqta,
maka terputuslah peluang bekal akhiratnya. Kalau Anda kerjakan, misal saya mau nulis nih, Bismillahirrahmanirrahim, atau singkat Bismillah misal, ya kan? Saya niatkan karena Allah supaya tulisan ini punya manfaat, supaya tulisan ini punya nilai di hadapan Allah. Maka begitu saya tuliskan, misal ya, ini saya tuliskan bekal dunia amal saleh misalnya. Saya tuliskan karena Allah, lillah, supaya kita bisa pahami ini semua. Maka pekerjaan amal saleh ini, amilus salihat, ketika kita niatkan karena Allah, diberikan nilai oleh Allah. Nilai itulah yang disebut dengan hasanah namanya. Hasanah. Ini dia. Hasanah. Nah, berapa nilainya? Berapa poinnya? Disampaikanlah dalam Quran surah ke-6 Al-An'am di ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan kebaikan diniatkan sebagai ibadah karena Allah menjadi amal saleh, maka dia punya poin hasanah. Setiap satu kebaikannya dicatatkan langsung 10 nilainya. Ini nilai terendahnya, 10. Ya, 10. 10 itu hitungannya bukan 1, 2, 3, 4, tidak. Dalam pandangan Allah berbeda cara menghitungnya. Di hadis Muslim, datang ke masjid saja, kan baru datang untuk niat ibadah dapat 25. 1 ke 2, 500 tahun. 2 ke 3, 500 tahun. Demikian seterusnya. Dan ini poin yang paling kecilnya. Nanti ada kalau infak bisa berapa, kan? Nanti ada kalau baca Al-Quran bisa berapa. Lebih banyak lagi. Nah, itu yang disebut dengan hasanah. Karena itu sering kita berdoa di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka banyak yang berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon bimbing kami untuk mengerjakan semua kegiatan dunia punya nilai akhiratnya hasanah. Dan di akhirat bisa dilihat hasanah itu, ya Allah, sehingga mengantarkan kami pada rahmat-Mu dan memasukkan dengan rahmat itu ke dalam surga-Mu, ya, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, ya kan? Nah, kalau seorang meninggal terputus semua peluang ini. Ya, jadi enggak bisa ngerjakan hasanah lagi. Tapi ada rahasia. Kata Nabi, ada 3 amalan yang kalau dikerjakan, Masya Allah, ini yang sudah meninggal gak bisa ngerjakan lagi, tapi hasanahnya tetap mengalir. Pahalanya tetap mengalir. Ngalir. Dan di antara yang 3 itu, Nabi menyebutkan. Perhatikan kalimatnya. Iza matal insanu au iza matal abdu in qata'a sa'iru amali illa min thalath. Ya, au illa min thalathatin. 1, sadaqatin jariyah. Sadaqah jariyah. Ya. Nah, ini kalau kita gali lagi, ini lebih panjang lagi nih. Ya, mohon bersabar ya teman-teman sekalian. Ya, sedekah itu adalah setiap kebaikan yang mampu kita kerjakan. Kullu ma'rufin sedekah. Semua jenis kebaikan yang mampu kita kerjakan. Nah, sedekah dibagi pada 2 bagian. Bagian yang pertama yang tidak mengalirkan pahala abadi untuk kita, maksudnya kalau kita wafat selesai. Yang kedua, kalaupun kita wafat pahalanya tetap mengalir. Seperti apa yang dimaksudkan 2 keterangan ini dan bagaimana saudara kita ya Faisal, semoga Allah rahmati beliau dan ibundanya serta keluarga besarnya, bisa memaksimalkan ini untuk memberikan yang terbaik pada ibundanya. Nanti kita lihat setelah menunaikan salat isya berjamaah. Mohon izin kembali kita lanjutkan bahasan kita, bahwa pertama dari akun Faisal Said tadi menanyakan sebelum isya, beliau berkenan menginginkan adanya satu amalan yang bisa dipersembahkan untuk ibundanya yang telah wafat dan ingin membahagiakan beliau dalam keadaan saat ini. Bagaimana, apakah ada bimbingan dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tadi telah kita buka, telah kita sampaikan dengan begitu mendetil bahwa Al-Quran memberikan peluang terbaik bagi seorang anak ataupun anak-anak yang ingin berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ibunda yang tercinta. Baik itu saat masih ada bersama beliau ataupun juga telah meninggalkan bagian dari keluarganya. Di antara amalan-amalan itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran kepada kita dalam salah satu sabdanya, dan bahkan disebutkan tadi saya katakan hampir 9 lafaz dalam Imam Muslim. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza matal insanu, jika manusia yang telah beraktivitas itu dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi, kedatangan maut, ya, tiba kemudian ajalnya, in qata'a sa'iru 'amalihi, maka dengan wafatnya itu, dengan datangnya maut itu, terputuslah kemudian seluruh peluang aktivitas-aktivitas yang telah ia kerjakan, yang sebelumnya telah ia tenun. Sudah tidak ada lagi kesempatan. Maka karena tidak ada kesempatan beraktivitas lagi, di antara peluang untuk mencari bekal untuk pindah ke alam barzakh sebagai persiapan menuju akhirat pun terputus sudah. Ya, karena amal itu telah kita tadi uraikan dibagi pada 2 bagian. Ya, ada yang tadi objektif umumnya, kemudian dibagi 2, ada yang disebut dengan amal saleh
yaitu amal-amal kebaikan yang dinilai sebagai ibadah jika dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dia punya poin yang disebut dengan hasanah itu. Bila ada satu perbuatan menjadi hasanah, maka dia punya 10 poinnya. Ya, Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160 seperti telah kami tuliskan sebelumnya, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Ya, maka siapapun yang mampu menenun kebaikan menjadi hasanah, punya nilai ibadah, maka dia punya poin 10. Ya, 10 tadi kami sampaikan saat sebelum Isya, bahwa jangan dihitung 1, 2, 3, 4, 5 karena Allah punya hitungan tersendiri yang nilainya jauh dari apa yang kita gambarkan. Nah, teman-teman sekalian, itu batas minimalnya. Ya, apalagi nanti kalau kita kemudian tenun dengan amal-amal lain yang punya nilai yang lebih banyak lagi, seperti infak, bacaan Al-Quran, dan sebagainya. Ada lagi amal yang kedua, nanti amal sayyi, ya, jamaknya sayyiat, su sayyiat. Nah, ini amal-amal yang didesain bersumber dari nafsu atas bisikan-bisikan setan. Ya, paradoks dengan amal soleh tadi. Makanya sering saya katakan ada amal soleh, ada amal salah. Yang baiknya amal saleh, yang jeleknya amal salah. Amal salah ini sepanjang kita hidup mesti kita koreksi, kita benarkan, ya, lewat jalur yang disebut dengan taubat. Ya, supaya dengan jalur taubat ini dihapus nanti yang jelek-jeleknya sebelum kita wafat, ya, dihapuskan catatannya, diperbaiki kemudian oleh amal-amal kita atas petunjuk dan izin Allah Subhanahu wa taala, kita tutup itu dan isi dengan hal-hal yang baik sehingga di ujungnya, di ujung kematian, kita menjadi baik. Itu yang disebut dengan husnul khatimah. Khatimah itu penutup, husnul itu baik, ya, penutup yang terbaik. Maka ketika kita sudah tutup dengan taubat, berkenan Allah menghapuskan amal-amal jelek ini sehingga yang terbawa yang baik-baiknya saja saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini tidak terjadi, nanti di hadis Muslim riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setiap amal yang soleh akan menutup yang salahnya. Ya, misal nanti yang ini salat, yang ini misalnya senang bikin hoax, maka yang salatnya akan menutup perbuatan hoaxnya. Yang ini misalnya puasa, yang ini senang berselisih, maka yang puasa akan menutup selisihnya. Demikian seterusnya sampai ditimbang nanti. Bahkan ada orang yang bangkrut disebut dengan muflis, ya, disebut dengan muflis. Jadi begitu habis amal salehnya, masih ada amal salahnya, maka bangkrut dia karena enggak punya lagi penutup. Ya, habis modalnya ini, tersisa keburukannya. Maka diambillah kejelekan orang-orang dizalimi, ditimpakan kepadanya, dilemparkan ke neraka. Itu yang disebut dengan muflis. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tadi. Nah, sekarang ada orang yang telah wafat, enggak bisa mengerjakan amalan lagi, tapi apakah dia berpeluang masih mendapatkan baik balasan-balasan pahala? Ya, transfer-transfer pahala kebaikan. Karena kalau sudah di alam barzah, kita enggak bisa kirim makanan, kita enggak bisa misalnya kirim perhiasan, kita enggak bisa kirim kebutuhan dunia karena dimensinya beda. Ruangnya sudah lain, alamnya sudah berbeda. Yang harus kita kirimkan kepada mereka adalah bekal real yang mereka butuhkan. Nah, kata Nabi, ada tiga peluang yang mungkin didapatkan oleh mereka yang telah wafat, ya, walaupun mereka telah meninggal dunia dan tidak beramal lagi. Yang pertama tadi telah kita singgung, sedekah jariah. Ya, sedekatin jariah, yaitu amal-amal kebaikan yang pahalanya tetap mengalir. Ya, saya ulang, amal-amal kebaikan yang pahalanya tetap mengalir. Jadi, pertama, teman-teman, sedekah ini adalah gambaran dari semua perbuatan-perbuatan baik. Ya, dalam fikih disebut dengan kullu ma'rufin sadaqah. Semua perbuatan baik yang mampu dikerjakan disebut dengan sadaqah. Karena itu zakat dalam Al-Quran disebut juga dengan sadaqah. Ya, khudh min amwalihim sadaqah. Ambil dari zakat yang telah masuk, ya, nisabnya, haulnya, ambil itu, ya, sebagai bagian dari perbuatan baik. Sedekah yang membuktikan kebenaran iman. Jadi sedekah itu bisa diartikan pembuktian kebenaran, sesuatu yang baik, sesuatu yang jujur, dan nilai-nilai kemuliaan. Itu diantara mana sedekah. Karena itu kenapa perbuatan baik disebut dengan sedekah? Ini pertama pembuktian dari keimanannya. Jadi iman itu implementasinya kebaikan-kebaikan. Untuk membuktikan kita beriman, maka diminta oleh Allah kepada kita semua membuktikan lewat amalan baik. Karena itu lisan diminta berkata baik, tangan bekerja baik, kaki melangkah pada yang baik. Itu pembuktian iman. Karena itu orang beriman mustahil berbuat yang tidak baik. Karena itu kata Nabi, la yasrikul mu'min indama yasrik fahuwa mu'min. Mustahil orang beriman itu korupsi. Orang beriman itu mencuri. Ketika mencuri ada iman dalam dirinya. Maksudnya Nabi mempertanyakan, imannya kemana sampai bisa mencuri? Imannya kemana sampai bisa berbuat maksiat? Kan? Jadi iman itu akan mendorong kita berbuat baik. Karena itu semua perbuatan baik disebut dengan apa? Sedekah. Nah, perbuatan baik yang disebut dengan sedekah ini dibagi dua bagian. Ya, dibagi dua bagian. Ada yang disebut dengan sedekah thabitah. Ya, saya hapus dulu ini. Sedekah thabitah. Ya, sedekatun, sedekah. Ada yang disebut dengan thabitah. Ya, thabitah itu sudah yang tetap berhenti gitu kan, atau waqifah, berhenti sampai di situ.
Ya, berhenti saja sampai di kehidupan dunianya. Maksudnya apa? Saat dia beramal di dunia, saat hidup dituliskan pahalanya. Tapi ketika wafat selesai, waqifah, tabitah, berhenti sampai di situ saja. Dalam konteks kehidupan dunia saja. Saat dia beramal. Jadi saat dia hidup di dunia, kemudian misalnya dia salat nih. Ya, si A misalnya salat. Kemudian dia ketika menunaikan salat kan dituliskan pahalanya. Ya, ketika ikhlas tunaikan tuliskan pahala. Misalnya dapat pahala sekian kan. Nah, ketika dia meninggal dunia, wafat ini, sudah. Karena nggak bisa sholat lagi, nggak ada lagi catatan amal pahala mengalir. Ya, sudah selesai sampai di situ. Selesai, terhisab sampai di situ. Karena selesai, tetap di situ disebut dengan thabita atau waqifa, berhenti sampai di situ. Ya. Nah, ada yang menarik nih. Orangnya sudah meninggal, sudah nggak di dunia lagi. Ya, sudah berpindah ke dimensi lain, dia pindah ke barzakh, alam pemisah. Ya, disebut dengan alam kubur. Terpisah dia dengan dunia tapi belum sampai ke akhirat. Ya, alam pemisah antara dunia dengan akhirat disebut dengan barzakh, ya. Baik, ketika berpindah kepada barzakh ini enggak ada peluang amal lagi. Tapi yang menarik, walaupun dia enggak mengerjakan amalannya, pahalanya tetap mengalir. Nah, mengalir dalam bahasa Arab disebut dengan jara yajri, jarian wa jariyatan, ya. Maka karena ini sifatnya ada muannatsnya disebut dengan jariyah. Jariyah. Ya. Baik, ini apa namanya, sifat dan mausuf, ya, disifati sedekah, ya, sedekah, perbuatan-perbuatan baik, jariyah, yang pahalanya terus ngalir, 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 sampai kehidupan berakhir, ya, sampai hari perhitungan tiba, kiamat terjadi, ya, perhitungan pahala, baru kemudian di situ, hitungan dikumpulkan keseluruhan, disebut dengan hisab, ya, disebut dengan apa? Hisab. Jadi sepanjang kiamatnya belum terjadi, kemudian belum terputus kehidupan dunia keseluruhannya, maka terus saja ngalir di pahalanya, ngalir, 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 kumpul, 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 masya Allah, walaupun orangnya telah meninggal dunia. Nah, ini sedekah jariah ini punya dua sumber, ya, untuk mempercepat, punya dua sumber. Sumber pertama adalah kebiasaan amal soleh yang dikerjakan oleh orang yang meninggal tadi sebelum dia wafat. Jadi sebelum dia wafat, dia punya kebiasaan beramal. Ya, yang amalan ini setelah dia wafat pun masih ada tuh. Ya, merambat peluang amalannya sehingga pahalanya terus mengalir kepada yang bersangkutan. Apa di antara contohnya misalnya? Ah, contoh misalnya yang bersangkutan sebelum meninggal dunia pernah misalnya menyumbang untuk kepentingan di masjid. Masya Allah misalnya sedang ada perbaikan masjid, kan? Lalu disumbangkanlah untuk bikin keran wudhu misalnya. Masya Allah, walaupun orangnya meninggal, keran wudhunya masih ada, dipakai orang. Setiap dipakai, 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 mengalir, 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 pahala terus mengalir sepanjang itu ada. Karpet masjid misalnya kan disumbangkan, dipakai terus, walaupun orangnya meninggal, tetap pahalanya mengalir. Ngalir, 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 ngalir. Masya Allah. Pesantren, pembangunan, tadi ada beberapa informasi yang saya sampaikan terkait update, nanti di akhir saya tegaskan kembali, ya. Masya Allah misalnya bikin pesantren untuk ahli Al-Quran, bahkan misalnya ada mushafnya, ya, kan kita buka juga tuh wakaf untuk mushafnya, untuk perangkat hafalan itu. Masya Allah, setiap yang menghafal dapat pahalanya. Makanya saya sering katakan, kalau beramal kita mesti cerdas, dengan modal sekecil-kecilnya dapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Ya, contoh misalnya kita punya uang 50 ribu nih, kita bisa punya banyak pilihan untuk beramal saleh. Tapi kalau kita bisa gunakan 50 ribu misalnya untuk sedekah jariah, saya punya pos uang misalnya 50 ribu nih, saya pengen jadi pahala di hadapan Allah, mana yang akan saya gunakan? Maka Anda bisa melihat dengan bijak, Anda mau pilih mana yang thabita, waqifah, berhenti sampai di situ. Misal Anda berikan makanan, kasih misalnya orang butuh untuk makan supaya energi dia ada, dia makan tuh, dari energi itu dia pakai untuk sholat misalnya, ya, dia akan gunakan untuk sholat seketika ketika energinya selesai, selesai pahala Anda. Kan? Anda gunakan beli mushaf, misal dapat 2, Anda berikan ke penghafal Quran. Masya Allah, penghafal Quran, menghafal Quran menggunakan mushaf Anda. Demi Allah saya katakan, penghafal Quran itu gak ada yang baca sekali. Ya, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu, dzalikal kitabu, dzalikal kitabu. Bukan menghafal. La raiba fi, la raiba fi, dzalikal kitabu la raiba fi, dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin, dzalikal kitabu la, dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin. Saya mau tanya pada Anda, berapa kali dia mengulang? Berapa kali dia mengulang-ulang? Dan yang paling dahsyatnya, bukankah bacaan Al-Qur'an itu dinilai berdasarkan hurufnya? Bukan ayatnya. Bukan jumlah ayatnya tapi jumlah hurufnya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu ashru hasanat.
Siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, dia mendapatkan setiap hurufnya 10 kebaikan. Dan berapa banyak pengulangan disebutkan oleh penghafal Al-Quran. Jadi dengan modal 50 ribu itu, berapa banyak pahala dapatkan. Nah, kadar Allah, si A ini, misalnya dapat dua orang nih, si A dengan si B, sudah hafal dia dua-duanya. Dipakai jadi imam, Masya Allah, ngajarkan lagi, ini merambat lagi. Mushafnya masih ada, diwariskan lagi pada orang lain. Allahu Akbar, lahirlah dari sini misalnya 10 santri, sini 10 santri, ini punya murid lagi. Modal cuma 50 ribu, berapa yang didapatkan? Maka dari itu cerdas-cerdas saat hidup mencari apa yang kira-kira bisa mendapatkan jariah di sini. Ya, tidak harus dengan harta, bisa dengan tenaga. Makanya kalau ada misalnya ya kegiatan di masjid, ikut di situ, kan? Dengan tenaga kita atau dengan sebatas yang kita mampu dan sebagainya ya, apa yang bisa kita lakukan? Ini jariah. Nah, ada lagi kondisi orangnya misalnya sudah tidak ada. Ya, ini bisa dikerjakan oleh siapa? Oleh anak misalnya. Ya, anak. Apa yang dilakukan oleh anak seperti tadi? Ya, misalnya dia membelikan mushaf, dikirimkan misalnya kepada siapa? Ya, kepada para penghafal Quran, niatkan itu untuk misalnya diarahkan kepentingan ibundanya. Tadi seperti yang tadi disampaikan. Ya Allah, saya berniat dengan wakaf mushaf ini atas nama ibunda saya. Itu boleh dilakukan. Sah dikerjakan. Boleh-boleh saja. Silakan. Ya, Anda punya berapa? 50 ribu, 100 ribu, niatkan. Ya Allah, saya mau bantu untuk pesantren, saya niatkan untuk ibu saya. Sah. Boleh, kirimkan itu. Ya, kirimkan. Sampaikan. Boleh dengan itu semua Anda lakukan. Dan Masya Allah, ketika itu dikerjakan, ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang berbeda. Ya, tapi juga ingat, tetap kita jaga dalam qadarul amalan, amal solehnya. Nggak usah misalnya ditambahin apapun. Kalau saya sih sarankan, kalau Anda misalnya mau mushaf, sudah cukupkan dengan niat saja. Ya, dengan niat dalam hati kita bahwa ini kita niatkan untuk kepentingan ibunda saya. Ya, ini Anda nggak harus cantumkan misalnya, ya taruh foto misalnya, atau taruh ini, taruh itu nggak diperlukan menurut saya. Ya. Ya, walaupun mungkin ada pandangan berbeda, kita hormati. Tapi bagi saya pribadi, cukupkanlah seperti itu apa adanya. Sehingga dengan orang-orang membaca pun akan tercukupkan bagi pahala itu mengalir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Allah taala alam bisawab, ini bagian yang pertama, sedekah jariah. Satu, ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, bisa dalam bentuk ya ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya, ini juga bisa dikerjakan dari orang yang hidup, misalnya pernah mengajar gitu kan. Makanya saya sering katakan, mohon izin sekali anak-anak itu kalau dia dari kecil tuh orang tua mengajarkan. Ya, ajak misalnya sampingnya sholat, ajarkan Al-Fatihahnya kalau bisa dari orang tuanya, ayah atau ibundanya. Karena akan dibawa terus sholat. Ya, dibawa sholat. Ketika bisa dari orang tuanya, dipakai terus sholat, itu mengalir. Setiap anak sholat dapat bagian pahala. Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya, bukankah orang tua banyak mengajarkan kebaikan? Pakai. Ya, dan yang ketiga, teman-teman sekalian. Nah, ini waladin salihin yad'ulahu, anak saleh yang banyak mendoakan kedua orang tuanya. Maka kalau tadi misalnya akun Faisal, saudara kita ingin berbuat baik, di antara tiga pilihan ini, yang pertama bisa dilakukan, ya kan? Yang kedua bisa dipraktikkan, yang ketiga jadilah Anda pribadi yang soleh. Ya, jangan banyak larut dalam kesedihan, manfaatnya nggak ada gitu kan. Sedih itu naluriah, fitrah, alamiah, biasa saja. Itu terjadi pasti. Nabi pun sedih ketika ditinggal Sayyidah Khadijah misalnya. Bahkan ketika ditinggal pamannya, beliau sedih sekali. Sedih ya, itu biasa, itu fitrah, tinggal ibunda beliau sedih. Ya, namun apa yang harus dilakukan oleh kita? Kita alihkan kesedihan itu menjadi sebuah energi yang positif yang mengantarkan kebahagiaan pada orang yang telah meninggalkan kita. Maka caranya apa? Perbaiki pribadi kita menjadi saleh. Ya, jadi anak yang saleh, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai rubah tampilan kita, tunaikan salat dengan baik, rajin membaca Al-Qur'an, bekerja dengan baik, yang halal jauhi yang haram-haram. Ketika semua itu dikerjakan, Anda tinggal mengangkat tangan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sifat saleh melekat pada seorang anak, maka doanya langsung mustajab. Waladin salihin yad'ulahu. Seorang anak yang saleh yang ketika bermohon kepada Allah, langsung doanya diantarkan jadi cahaya ke kuburan ibundanya atau ayahandanya. Langsung jadi cahaya. Cahaya, cahaya, cahaya. Dan itu boleh jadi pilihan terbaik yang bisa Anda lakukan untuk mempersembahkan pada ibunda Anda. Ya, kalau perbedaan-perbedaan pandangan dari para ulama itu biasa-biasa saja. Ya, A memandang, B memandang, tidak ada masalah. Tapi ijtihad satu tidak bisa membatalkan ijtihad yang lainnya. Karena peluang ini terbuka. Ya, jadi kalau ada tadi yang membatasi misalnya sepanjang dia masih hidup, tapi juga ada yang kemudian membatasi yang menafsirkan tidak boleh dari orang yang hidup pun memberikan kebaikan-kebaikan karena perkara umum. Sepanjang tidak ada takhsisnya, tidak ada kekhususan, maka maknanya tetap umum. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam bissawab.